الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد. الفضيل يديم اليكان وامام علي وتنكوسا سرور رمضان ار عليم اساتذات ونجيب ونجح ار صحابة جماعة يدي رحمة الله سكليان. الله بفرمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانية. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوايا برحمة الله آيات يمولى تدي سورة آل عمران آيات 31 إلى آيات 34 ke surah 47. آيات yang kedua adalah surah Al-Fil yang ke hadis itu adalah apa yang saya baca daripada kitab Tanbihul Ghafilin di Abu Lais. Pengarahnya Abu Lais As-Samarqandi, kitab Tanbihul Ghafilin. Dalam bab yang kedua ada bicara tentang amalan dan juga seksa di dalam kubur. Dia bagi tahu Al-Kayyisu, nanti tuan boleh semak.
Malam ni kita bahagikan kuliah kita ni dalam beberapa perkara. Pertama, dalam kita nak mengisi vacuum jarak 1440 jauhnya kita dengan Rasulullah dari segi hijrah. Kalau dari segi kelahiran Nabi, kena tambah lagi 53 tahun daripada 1440 tu tahun Nabi mula hijrah. Tapi kelahiran Nabi iaitu 53 ke belakang lagi, sebab Nabi mula hijrah, umur Nabi 53 tahun. Dan kita nak mengisi tu, kita nak tengok track record Nabi bagaimana dari saat Nabi lahir sampai malam ni, umur Nabi 40 tahun. Yang tu je sempat. Dan kita akan tengok beberapa watak penting dalam cerita ni, iaitu pertama kita nak tengok seorang yang pernah sayangkan Nabi, muliakan Rasul dan memberi kemerdekaan kepada seorang hamba dan membuat kenduri besar. Tapi apabila usia Nabi 40 tahun, beza cara dia menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi watak, kalau sempat kita nak tengok seorang ni, tuan-tuan, dia yang jaga Nabi selepas wafatnya ibu Nabi dan wafatnya tok Nabi, dan anaknya menjadi menantu Nabi kepada puteri kesayangan Rasulullah. Dan kita tengok bagaimana usaha dia untuk melindungi Nabi daripada awal, tapi bagaimana akhir hayatnya seorang yang kita nak sebut. Dan lain-lain itu pelakon-pelakon utama juga, tapi mungkin tak sempat, kita hanya tengok dari segi watak tambahan. Boleh? Boleh tak? Lakon hantu je. Tuan-tuan, ni drama swasta. Dia punya pengarah Rashid Shibir. Cerita ni pening, tuan-tuan. Dia tak akan dapat jawapan cerita ni sehingga tuan-tuan balik berfikir sendiri. Cerita lain tuan-tuan nampak dah awal sekali, dah tahu dah kesudahan dia macam mana. Tapi Rashid Shibir, cerita dia kena tengok, perhati, itulah. Kemudian selepas daripada tu, kita nak dengan satu kisah apabila Nabi SAW borak dengan bercakap-cakap dia lah, dialog Nabi dengan Jabir. Seumpamanya, labu-labu, kalau kamu kaya nanti, mau jadi apa labu? Lakonan jangan duduk di beranda tu je, daripada awal dengan kereta buruk masuk dalam stor, lepas tu hidang, lepas tu nak tidur tu, labu-labu dengan labi-labi, betul tak? Sampai kesudah bagi esok, Allah cerita tu kan. Dan kita nak tengok Nabi berdialog dengan seorang sahabat nama Jabir bin Abdullah. Jabir, Jabir, nak tak kamu jual unta kamu? Dia pun jawab, ya Rasulullah, kalau Nabi Rasul yang nak, tak payah beli, percuma saja ya Rasulullah. Oh, dapat percuma tuan-tuan. Nampak seekor unta, lepas tu Nabi nak beli dengan kepunyaan Jabir. Jabir kata kat Nabi, ambil free saja. Tadi saya tengok ada kereta cantik kat luar kan. Siapa punya? Saya mau beli kereta itu. Oh, maka tuan berkata, kalau ustaz nak beli, tak payah beli, ambil percuma saja. Oh, ya tu tuan. Oh, kita tengok macam mana reaksi Rasul bila ada sahabat nak beri percuma. Punya ni sifat, kita tengok ujung cerita nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Banyak dalam Quran ni dia ayat dia sindir-menyindir. Kadang-kadang Allah kata, kadang-kadang Allah kata ulaika kal an'am bal hum. Allah muni manusia tak ubah seperti apa? Binan? Binan tentang Allah direct. Tak sindir pun kan, cakap betul ke? Betul ke Nabi Allah sindir lagi? Tak ada dah direct cakap, mu ni manusia, aku yang cipta, tak ubah seperti binatang. Bahkan binatang pun cerdik daripada mu. Ada. Pandai. Tuan, mu ni teruk sangat. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa law adhanun la yasma'una biha. Ula'ika kal'anham balukum adal. Ula'ika humul khat. Kita ni lalai, kita ni leka tuan-tuan. Kita ni tak umpama seekor beruk ni tuan-tuan. Ni, yang ada ni musim terkujuh macam ni, dia tengah mesyuarat. Semalam saya hadir mesyuarat tu.
Dia mesyuarat, kesian. Dia fikir masa depan buruk-buruk yang ada di hutan ni. Dia kata, mana tempat kita nak berteduh ni? Mesti hujan, dia orang mesyuarat. Saya tengok, hujan lebat tuan eh. Dia berkumpul, dia bagi, bila lagi kita nak buat ni? Binatang sekecil burung pun ada tempat sarang dia. Tuan, siap boleh buat rumah cantik pakai muluk je. Jai, betul kan ni? Ke tak pernah tengok? Buang apa tuan, dia boleh buat sarang dia cantik tepi sungai. Kita duduk lalu, duduk makan rambutan, tangan ada, kaki ada, semua ada. Rumah tuan-tuan semua jumpa rumah buruk. Jadi mesyuarat buruk tuan-tuan, dia tanya ketua dia, pemimpin dia, bila nak siapnya. Maka malam tu mesyuarat tergempar, janjilah. Pemimpin dia dah janjilah. Jadi kita akan buat satu tunjuk perasaan. Kalau tak buat, kita akan tunjuk perasaan. Tarikh dia dirahsiakan. Takut clash dengan perak yang lain juga kan. Takut ramai juga nak buat perarakan ni kan. Tapi buruk tak buat. Dia tak tunjuk lagi tarikh. Takut clash. Boleh faham ni? Tak faham juga. Tujuan dia ialah untuk meminta supaya pemimpin ni buatlah penempatan. Laki kali mesyuarat, pemimpin tu kata, buat masa ni kita hold dulu. Kita tangguh dulu penempatan. Tangguh dulu sebab apa? Musim ni musim hujan. Nanti insyaAllah tuan eh. Jadi nak mesyuarat pun tak ada. Tunggu musim kemarau tu kan. Tengok-tengok pemimpin pun tak ada. Maksudnya ke mana pergi pun tak tahu. Tak tahu gimana tuan. Hilang mana-mana. Last kali siap tak rumah tu? Siap tak rumah buruk kan? Tak siap sih. Siap sebab musim dah kemarau, musim hujan tak boleh buat projek, musim kemarau, lawatan luar negara, lepas tu tak ada buat apa-apa. Okey, bismillah. Jadi benda semua tu Allah suruh berfikir. Jadi qul in kuntum tuhibbunallah. Kalaulah benar kita ni tuan-tuan, betul bagai dia kata cintakan Allah, mana tanda dia? Mana tanda bahawa kita ni? Maka tanda yang fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ikutlah aku, ikutlah Nabi. Jadi setakat ikut tu macam mana? Hanya ni malas saya nak ulas dah kan? Macam pendapat macam-macam. Ikutlah Nabi tuan-tuan. Ikut Nabi apa ya? Mutaba'atul Rasul. Buat apa yang Nabi buat. Itulah Nabi. Maka Allah akan ampunkan dosa kita dan Allah cintakan kita. Yang tu tak boleh hurai lebih-lebih tuan-tuan. Takut nanti ada hati yang terluka. Tapi terpaksa juga cinta. Tuan-tuan, mak saya bila saya balik, dia marahkan saya. Mu ni Cik Ji tua dah. Aku ajar dulu lama dah. Dia marahkan saya tu. Tak tahu macam mana. Padahal biasa dia sayang, dia marah. Saya tak basuh pinggang pun marah tak. Padahal saya tak buat pun sebelum ni. Tapi balik orang ni tu macam-macam dia marah. Dia marah, basuhlah pinggang tu. Mek dulu pun anak ramai juga. Mata duk tengok orang lain. Dia marah anak dia tuan-tuan. Mek dulu pun anak ramai sebelah orang. Boleh jaga, mata duk tengok nak menantu dia tu. Duk tengah. Dia marahkan saya ke dia marahkan siapa? Dia panggil sindir apa? Marahkan mana hantu pula. Marahkan anak sindir menantu. Saya seronok jadi menantu laki-laki tu. Sebalik Pahang tu kan, bawa kereta balik rumah tidur, rumah mak mertua ni, mak mertua tak cakap apa pun kat saya. Dia kata dia kesian, kita biarlah jip tidur. Menantu laki tu kan, ya Allah. Tak ada apa. Relax je menantu laki. Ya, padahal saya, tapi kalau jadi menantu perempuan, perempuan itu menantu juga perempuan. Tapi sekarang ni dia jadi ibu mertua pun dia sindir juga menantu dia yang perempuan. Kalau menantu laki tu kan, dia sayang ni, tak suruh kerja tak apa. Menantu dia dah laki, cuba jadi menantu perempuan tu, susah dukung anak masa dah bilik sikit tu tak ada apa tu, nak cari dia, malas dia. Nanti dia sindir, yang kuat menyindir, yang bawah belakang tabir ni. Dok. Padahal dia lah paling anti pada mak mertua dia dulu. Malah nak balik. Malah kerja dia mah. Malah naik. Ni tuan.
Ayat Quran ni bukan Allah tu menyindir, Allah bagi tahu satu benda supaya kita fikir. Kalaulah betul kita ni cinta kat Allah, mana tak? Tanda, tanda dia buatlah apa yang Nabi tu buat, Zain. Tak payah, Zain. Kita kadang-kadang ikut Nabi, elok dah nama-nama, letak tukar nama jadi Muhammad. Sebab apa kita nak ikut Nabi? Nama lain dulu. Ha, ni tak boleh terang-terang kan? Jadi benda lain, saya malah. Ketika tak boleh balik negeri. Faham ni? Mudah faham. Allah letih tuan-tuan. Kena cek bila kita baca sejarah Muhammad Hassan, Tok Janggut. Kenapa Tok Janggut tuan-tuan sampai boleh digantung berhari-hari, katalah cerita tu benar. Tok Janggut tu orang Kelantan, dan orang Kelantan ni pahlawan ramai tuan-tuan. Dan British bukan ramai pun macam tu. Takkan tak ada yang boleh bangun bangkit menentang tuan-tuan. Rupanya baca sejarah tuan-tuan, bukan arahan British tuan-tuan. Ada arahan daripada Allah. Malah nak sebut tuan-tuan. Pak mengguna nama pakai Muhammad yang keempat. Masih baik. Ketidak. Jadi apakah dengan mengikut fattabi'u ni, tukar nama, lepas tu jadi mulia terus. Banyak lagi yang kena buat. Yang kena buat tuan-tuan. Banyak lagi. Jadi tak boleh. Tegur sikit, sindir sikit. Tak boleh. Sindir tu. Ustaz tu sindir tu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah tanya Nabi tuan. Tara tu adalah fi'il mudhari' untuk seorang mukhatab, seorang anta. Man anta? Maka Allah tanya kita pun. Awal ayat tak payah perasan. Seorang ni Allah khitab ayat ni, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayat ni tunggu bila. Kita ada dengar surah Al-Fil ni mengenai menceritakan tentang tentera gajah. Gambaran kita, oh, turun dia cerita dia mesti masa gajah menyerang Kaabah. Tak. Dia tak turun pun masa tu. Dan kita dengar lagi kisah bahawa Nabi dilahirkan, diputerakan pada tahun gajah. Jadi ayat ni pun turun masa tu. Pun tidak. Ayat ni tidak turun masa Nabi lahir. Dan ayat ni tidak pun turun masa gajah menyerang Kaabah. Bila ayat ni turun? 40 tahun kemudian. Betul atau tidak ni? Kita saja main reka-reka. Betul tak? Takkanlah Nabi lahir tiba-tiba Jibril mari ni. Ikra' mana boleh. Ha? Ataupun tak pandai ikra' ni, dengar dulu. Alam tara kaifa fa'ala. Mana? Tak kan? Sebab tu tuan-tuan Nabi, mulia Nabi. Nabi seorang yang mulia tuan-tuan. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Nabi mulia kan, tapi jangan bersangatan mubadarah dalam menyempurnakan sifat Nabi. Sehingga tuan-tuan orang bagi tahu, iaitu Nabi ni wangian dia ataupun bau Nabi ni, Nabi tak berwangian pun tetap berwangi. Dan begitu hebat ni. Dan beberapa hari selepas tu Nabi tinggalkan kawasan ni, masih lagi wangi lagi. Kalau gitu tuan-tuan, masa Nabi hijrah tu, takkan orang tak bau Nabi dalam gua? Sebab Nabi ni dikenali saat Nabi lahir sampai umur 40 tahun dan 53 tahun Nabi hijrah. Dan takkanlah kambing pun kita bau tuan. Betul tak? Siapa tak mandi ni? Mesti bau tuan-tuan. Dan kita tak kata gitu. Nak bagi tahu yang Nabi adalah manusia biasa. Jangan mubalaghah sangat dalam menceritakan. Dan Nabi ni tuan-tuan, kalau berjalan waktu malam, dia ibarat cahaya bulan tuan-tuan. Allah tuan-tuan. Mubalaghah. Memang saya cintakan Rasul tuan-tuan. Tapi tak, Nabi adalah tetap seorang manusia. Jangan sampai kau menambah-nambah sifat Rasul tadi. Saya bukan marah dia cakap, mana mubalaghah. Nabi tetap kan. Nabi seorang manusia, lahir pula kena susu. Nabi menyusu kat dulu. Nabi tetap tuan-tuan, ada tempoh merangkak dia, ada tempohnya. Kita ni, kata manusia, khuliqal insanu dha'ifa. Kena Allah jaga tuan-tuan. Halimatu Sa'diyah jaga berapa lama? Lepas tu ibu jaga, umur 6 tahun. Lepas tu ibu dia wafat. Lepas tu, tempoh 2 tahun lepas tu, Abdul Muttalib pula jaga. Tempoh 2 tahun, 6 hingga 8 tu pula ada orang lain pula jaga. 8 hingga 10, 8 hingga ke atas tu
ada orang jaga. Jadi memang Nabi mulia tapi tetap ada track record kehidupan Nabi adalah manusia biasa. Saya ada jaga hari tu, pantang 40 hari tu saya tengok saya anak orang, anak sepupu lah dia duduk kat rumah. Tengok tu Allah, Allah bagi susu tuan-tuan. Duduk dengan gigi lagi. 40 hari lah tuan-tuan duduk, 50 hari pun tak boleh jalan lagi. Ya Allah, nak makan. Saya tengok anak kambing tuan-tuan. Ya Allah, misi tak mari cek. Tak kena bagi laporan, tak kena bawa pergi klinik tuan. Ni seminggu depan kena pergi cek. Tak kuning lah apa kan. Tapi dia main gitu lembek-lembek. Nak pegang botol susu pun tak boleh lagi. Kena. Ya Allah, lemahnya manusia ni. Tuan-tuan, kambing macam ni. Pagi beranak tuan-tuan, petang dia boleh jalan dah, tak boleh berlari pun maknanya dah ada nampak lah. Okay. Jadi tetap manusia tadi begitu. Jadi sebab tu Allah tanya dah balik Nabi ni. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah tanya Nabi je. Ayat ni khitab pada seorang anta. Tak payah pusing pada orang lain. Siapa dia? Mung lah. Kalau bahasa kasar kita, tapi dikau lah. Ya Rasulullah, aku bertanya ni pada kamu wahai Muhammad, mu tak tengok tak pada suatu masa dahulu apa yang Allah perlakukan. Jadi ayat ni pelik lah. Nabi kecil lagi dan ayat ni pun baru turun umur Nabi 40 tahun. Nabi pun tak naik. Macam mana Nabi nak tengok? Nak tengok peristiwa tu. Persoalan tadi tuan bukan nak tanya Nabi, sindir orang yang melihat track record Nabi 40 tahun tapi tak pernah berubah. Betul ke ni? Dia melihat tuan, sebab tu nak sebut peran pelakon-pelakon utama ni, nak kena panggil ni pelakon utama ni. Nak kena panggil ni tuan. Sebab tu anak saya, bila saya tunjuk album-album lama, dia bertanya soalan yang saya pun tak boleh nak jawab. Alun, Cik Ridwan Syamil, dia tanya tuan. Kata papa, ni Alun duduk kat mana masa papa kahwin? Dia tengok ramai Alun tuan tu. Jadi dia kata, Alun dia mana Alun? Nak jawab macam ni. Oh, dia tanya kita. Kita takkan nak cerita semua proses yang berlaku tu. Oh, macam mana? Dia tanya soalan tu pun. Tuan-tuan tak tahu. Mana dia? Lepas tu tengok pula gambar tuan-tuan yang special tu. Isteri saya pula. Rambut terbuka. Lepas tu mari seorang lagi anak saya nama Izzat. Eh, papa kenapa suruh benarkan mama buka aurat? Ha. Oh, tuan. Dia pun soal tuan-tuan. Dia soal satu-satu. Sebab dia sekolah harap. Tapi dia tak tahu macam mana saat boleh pakai pakaian yang terbuka aurat ni. Dan saya seorang ustaz dan saya pula belajar sekolah mahad dan saya berkahwin pula dengan sepupu dan mak mertua saya adalah mak saudara saya. Sebulan sebelum tu saya pergi pilih sendiri baju. Oh, kat jengkel ni. Bukan banyak pun tempat dia. Pilih baju yang sesuai dan siap pun kena pakai tudung. Tapi bila hari perkahwinan kan, tengok-tengok set yang dipakai tadi, lain. Oh, sama pakaian dekat dengan Rusia. Kita pun lama dah kan. Kalau tuan-tuan nak tengok saya, gaya saya lebih kurang. Begitu pakai. Isteri pula pun. Tak kata seksi tapi gila-gila kan. Taklah gitu tapi rambut terbuka. Tapi gambar tu tak ada dekat Ridwan Tamu tapi dalam special tu ada. Dan anak soal siasat. Sebab anak belajar sekolah agama tuan. Dan dia tak tahu macam mana peristiwa saat tu tuan. Dan saya sebagai raja sehari, keris ada di pinggang. Ada tuan. Dan saya dengan titah di raja saya, saya tidak benarkan isteri saya yang tersah memakai pakaian tu. Tak boleh. Mak saudara saya minta jin sekali ni je jin. Bukan sekali pun. Saya kata saya kahwin pun sekali ni mak. Kalau mak suruh saya kahwin sekali lagi, saya bagi benar. Oh, main-main dengan saya. Ratu baru raja sehari. Kalau saya dilantik agung untuk 5 tahun kan, banyak benda lagi saya boleh buat. Cukup dengan raja sehari pun semua orang dengar saya, memang saya tak bagi pakai. Dah kepah pun kata tak bagi pakai. Dia kata nak saja je nak tengok. Nak tengok pun. Itu malam tu pun dah lepas kenari ke apa tu, esok tu pun boleh. Ha? Boleh tu pakai dalam bilik kita. Tak setakat nak ambil gambar. Untuk tuntunan ramai, saya tak benarkan. Jadi saya ni buat gitu kerana saya ni ustaz. Saya tak kata tuan-tuan tu. Tuan-tuan, hak untuk tuan-tuan. But latar belakang tuan-tuan lahir dengan
dengan saya. Saya tak boleh buat gitu, tuan-tuan. Saya tak boleh macam tu, nanti menimbulkan fitnah. Itu pun soal siasat oleh anak saya tu. Tu tak panggil SPRM lagi. Semalam tuan, SPRM telefon saya. 012. Saya, kami daripada SPRM, cik ada satu kes yang sedang disiasat. Tekan nombor satu. Oh, tekan nombor. Saya tak tekan. Aku nak panggil ni. Bila masuk pula aku terlibat dengan benda ni. Oh, dia mari. Skamer ke tak skamer. Cuma ni, saya pun dah bagi kat nombor pengusi ni pun. Nak panggil. Cek belakanglah. Kata kalau begitu. Oh, kalau nak cek sangat. Okay, kat mana kita tuan-tuan? Iaitu Allah tanya Nabi tentang tak tengok tak satu peristiwa yang Allah perlakukan kepada tentera gagah. Allah tanya Nabi, tapi yang terasa panas telinga siapa dia? Ni watak ni. Pertama watak yang saya panggil dalam nifatan, iaitu seorang ni tuan, Sa'ad Suwaibah Al-Aslamiyah, menceritakan kelahiran Nabi pada tuannya. Tuannya tuan-tuan terlalu gembira dengan khabar yang ini, maka dia telah mertekakan Suwaibah. Dan dia telah tuan membelanjakan banyak harta dia untuk menyambut kelahiran tadi. Siapa dia ni? Watak ni. Tuan-tuan mesti kenal dia. Abu Lahab. Wah. Abu Lahab tuan, saat tu dia ingat lagi. Sebab Nabi lahir-lahir, tuan-tuan tak, siapa nak tulis azan? Sebelah tinggal kanan, sebelah kiri. Abu Lahab azan, betul? Ha, tu mengaruk tu. Cerita pun nak nambah-nambah tiga-tiga lah ustaz. Tak bagi tahunya tuan. Maknanya Nabi ni dah tak ada bapanya. Nabi lahir tu ayah dia telah wafat 7 bulan sebelum tu. Ketika mana Nabi dalam kandungan 2 bulan. Oh, sayang sangat Abu Lahab pada ni. Sebab adinda dia ni Abdullah. Saya tak nak cerita panjang tuan. Dia jadi lebih. Tengok watak ni. Sekejap lagi tuan, dia korbankan infak tuan. Dia sponsor berapa banyak makanan sembelih unta. Kita dah buat dah kenduri Maulid Nabi ni. Malulah dengan Abu Lahab tuan-tuan. Tuan-tuan dah kata Abu Lahab ni. Tuan-tuan kalau balik semula dengan kisah ni tuan-tuan pun malu. Berkira sangat sembelih kambing pun belah. Takde. Abu Lahab tak berkira langsung. Itu saja je tuan. Saya pun lebih kurang juga tuan-tuan. Kedekut. Tapi nak bagi tahunya yang paling gembira adalah Abu Lahab, dan dia tengok track record Nabi kejap lagi. Dalam cerita kejap lagi, tuan-tuan dia akan nampak bahawa Muhammad ini tuan-tuan dijaga oleh tu, dia tahu. Masa kecil siapa jaga, dia tahu semua kisah ni tuan-tuan. Sehingga satu masa Nabi panggil, dan Nabi masa tu diceritakan Nabi berada di satu bukit Abu Kubais. Di belakang Hilton tu ada bukit tinggi tuan, sekarang ni dirata lah. Nabi berdiri di situ dan Nabi menceritakan. Masa tu Nabi umur 40 tahun lah. Jadi kita tinggalkan watak tadi, gerak, letak kat situ dulu. Kita nak ambil satu lagi watak tuan, iaitu Abu Talib. Bagaimana Abu Talib tuan? Banyak cerita dia, kita fokus lah. Nak pendek cerita ni, fokus ni iaitu Nabi masa tu umur 12 tahun. Yang sebelum tu saya nak cerita. 12 tahun kan Nabi lepas menduduki periksa terakhir, paper terakhir, lepas tu tu ayah dia kan, paman dia bawa pergi mana? Di Syam. Ada kata spesifiknya di Syria, tapi bumi Syam tu luas. Di Syam. Oh, kita budak 12 tahun kan tak reti apa lagi. Dia reti nak pergi mana? Ke Izania. Ratu tu nak jadi bomber, nak jadi trainee lah tu tak. Okey lah, bagus lah tu. Yang paling best lagi nak pergi apa tu? Legoland. Untuk Lego pun ceritik lah juga. Pergi lah. Tapi Nabi tuan-tuan diasuh awal lagi ternak tarbiyah kambing tu. Oh, kambing ni macam mana nak jaga kambing tu Nabi dah buat. Dan Nabi bisnes umur 12 tahun. Dalam perjalanan Nabi ke Syam tu ada seorang ni duduk di, dia panggil mihrab tuan-tuan, di gereja. Ha, dan dia ni nama dia, ada orang panggil Bahira, ada nama manjanya Buhaira. Duk perhati pelik tuan. Dalam banyak-banyak kontena yang sampai ni kan, Nozomi sampai apa lagi. Macam mana nama-nama syarikat pelat-pelat mari, Nippon mari. Tiba tu mari kafilah ni tuan. Dia ada tu, dia panggil apa lagu lama tuan kan. Berarak mendung keladu. Oh tuan tak ingat lagu tu dah. Oh, masihkah kau ingat kita berlari-lari
di tepi gunung mencari pelangi. Ingat tak ni? Tak ingat? Oh, tuan ini. Kenangan, tuan-tuan. Oh, duk tengok tadi awan tu berarak tuan-tuan di bawah tu kafilah. Di mana kafilah tu berhenti, awan tu berhenti sama. Tuan-tuan tadi silap je saya bagi lewat. Kalau tidak boleh nampak awan tadi memang ikut kereta saya tu. Ustaz lain mana? Gitu tuan-tuan. Sebab tu saya tak mari awal sangat. Takut orang kata, oh, mari pujuk kereta saya. Ambil nombor, kena. Jadi, tengok pada kafilah tadi, kelebihan ada. Nak panggil, cepat-cepat. Sebab dalam ramai ni kita tak tahu siapa dia Nabi. Tapi tanda-tandanya ada. Tengok-tengok yang lain tu, tua-tua bangka. Ni tak ada jadi Nabi ni. Tuan-tuan, yang naknya dia tengok cek-cek seorang tu ada tak? Tanda kenabian. Cek, lepas tu panggil ketua dia. Tanya, siapa budak ni? Panggil Abu Talib, tanya siapa budak ni. Abu Talib pun sayangkan Nabi tuan. Sayang sangat Nabi. Sebab dia adalah keturunan darah dah. Oh, dia main sebut darah daging je kan. Dia boleh bangsa. Cakap bangsa mana? Oh, Abu Talib sangat sayangkan Nabi tuan. Dan dia mengaku itulah darah dagingnya. Oh, mana anak keturunannya. Apa kata rahimnya? Jangan menipu wahai rais, mudir ke apa ni. Jangan tipu. Nak tipu pun tengok orang lain ya. Ni tuan-tuan, oh, ahli kitab. Kalau tengok pada rekod apa ni, pustakaan negara tu, ahli kitab ni apa dia? Ahli pustakaan lah kalau tuan-tuan fikir. Tuan-tuan pun ahli kitab ni ingat main-main gitu je. Kita ahli pustakaan tapi tak pernah pinjam buku pun. Tuan-tuan, ada kawan saya tuan-tuan masuk UIA, dapat kad tu. Hari pertama pergi tengok, hari terakhir masih dia grad. Tu je tuan-tuan. Tak pernah masuk library. Oh, tapi pandai. Kita yang pergi duk baca pun bukan pandai sangat. Ha, jadi tengok ni. Ha, itu orang ahli kitab. Wah, ahli kitab ni tuan, dia baca kitab Injil, dia tahu detail. Dan min ba'di ismu Ahmad. Orang ni nama dia Ahmad termulia. Ni, tanya-tanya misi dia pun cek-cek. Bila tiba kata dia adalah anak aku, maka dia kata ni menipu lah. Cakap ni memang menipu. Sebab tanda dia adalah seorang Nabi dan dia ni adalah anak yatim piatu. Dan kamu bukan ayah benda dia. Oh, tuan-tuan, tersentak Abu Talib. Macam mana eh? Dia tahu aku tipu. Padahal memang sayang. Muka pun seiras. Sebab anak saudara. Oh, tuan-tuan, tiba-tiba kata, oh, dan dia adalah ayah dia namanya. Cek kan akhirnya mengaku Abu Talib. Ya, betul dia anak saudara. Okay, kalau gitu, bawa balik dengan kadar segera. Wah, balik segera. Takut nanti ada orang Yahudi, orang Nasara. Aku orang Nasara. Dan aku pun nak anak aku ni. Aku pun ada anak. Aku harap anak aku akan jadi Nabi yang terakhir. Tiba-tiba tanda ni ada kat sini. Oh, tapi kerana aku ni sayang kepada kenabian ni, buat balik. Kalau tidak, nanti ada orang lain akan bunuh. Oh, orang Yahudi, orang Nasara kan, dia nak sangat bangsa dia. Dia nak cintakan bangsa dia supaya jadi Nabi yang terakhir. Sebab tu dia tunggu lama dekat Madinah. Bani Quraizah, Bani Banak Lim, tiga bani besar dia menunggu. Tapi akhirnya bila Nabi datang selepas hijrah, mereka tak beriman. Sebab bangsa lain, nasionalitinya lain. Dan dia tak tahu Aisyah apa benda. Lain siapa tak kerti nak kulah, tak pandai malah. Tak kerti. Kat mana kita ni? Ceritanya Nabi tuan-tuan, macam mana lepas tu? Kena pulang balik, kena bawa balik. Kalau tidak, sebab tu sekarang ni siapa-siapa yang pergi sebelah Turki, sebelah tuan-tuan, sampai kedutaan Arab tuan, jangan percaya sangat. Terutama sekali kedutaan Arab mana-mana, kena pergi berdua ataupun bertiga. Kalau pergi seorang, mungkin tak balik. Ada cerita mengaruk tu. Mengaruk pun tuan-tuan, ada kebenaran jadi tak? Jadi mengaruk pun tuan kata, betul ke nak bunuh Nabi tuan-tuan? Sekarang ni pun orang boleh bunuh. Wah, Nabi kecil macam tu dan tu. Dan percaya tak Abu Talib tentang perkara ni? Memang dia percaya. Ada satu riwayat, Abu Talib kan cepat melakukan jualan. Lepas tu tak beli barang pun tak apa, turun balik. Ada riwayat kata, Abu Talib percaya benda tu dan Abu Talib utuskan seorang lain tolong bawa balik. Itu dua keadaan. Jadi kita tidak mempertikai dua keadaan. Yang pentingnya orang yang mula-mula sekali tahu tentang kenabian Nabi seawal umur 12 tahun, siapa dia? Abu Talib tahu awal tuan-tuan. Waraqah pun tak tahu lagi. Siti Khadijah pun tak tahu lagi. Dan yang orang mula-mula tahu tentang rahsia kenabian adalah Abu Talib. Dan apa jadi dengan Abu Talib ni tuan-tuan? Masa Nabi sekejap lagi umur 40 tahun.
Adakah Abu Talib orang yang mula-mula sekali menyahut kalimah La ilaha illallah? Adakah? Terjawab tak ada? Sebab cerita ni kan tak habis lagi, takkan tak tahu. Jadi tak tahu lah Ustaz. Abah tak tahu. Tuan-tuan, ni Abu Talib tuan, kita tak boleh nak ubah sejarah. Memang sebut umur 40 kejap lagi apa jadi? Sekejap jadi. Umur 40. Habislah masa. Habislah. Belum macam mana tuan, dah isyak lah. Okay. Dia kena sambung langkah dia ni. Okay. Jadi dua watak ni dah cukup tuan-tuan untuk kita berfikir. Sekejap. Kalau ada watak lain saya nak ambil banyak lagi. Watak-watak yang hebat, yang baik antaranya Siti Khadijah. Tapi tak apalah kita tengok watak ni. Bila tuan-tuan Abu Lahab dan Abu Talib berada di satu tempat dan Nabi panggil pun. Dan Nabi tanya, wahai kaumku, ya Quraisy, ya Quraisy. Panggil, ya Quraisy. Jika aku khabarkan di balik gunung bukit ni ada satu kumpulan tentera musuh kita yang merancang untuk menyerang kita. Kalau kamu tengok tak ada, tapi aku tahu. Kalau aku khabarkan gitu, percaya ke tak? Oh, semua kami kata, ya Muhammad, kami tidak pernah tak percaya pada kamu. Dan kami yakin, kata walaupun kami tak nampak musuh, tapi kamu cakap, kami percaya. Oh, begitu tuan-tuan. Dan Nabi berkata, kalau begitulah, marilah kita beriman kepada Allah yang satu. Siapa yang marah sangat dengan kalimah ni kan? Alihada jama'tana ya Muhammad. Oh, tuan, ni boleh tak saya kuatkan lagi sikit? Dia bukan cakap ni, alihada jama'tana ya Muhammad. Gila. Tak ada. Muka merah, marah tuan. Oh, aku tak main dengan Muhammad. Tak ada arah Muhammad ni umur 40. Tuan, kalau dia kecil-kecil umur dulu, aku tipah lah. Oh, tuan, ni umur berapa ni? 28. Tak ada arah tuan, sebab dia power daripada tu budak tu. Kalau tu tampar, budak dengan budak pula ni. Apa orang pula kan? Orang penakut ni dia. Mana saja penakut. Dengan budak kecil boleh kan? Nabi masa tu tak adalah nak lawan pun. Alihana, kerana inikah kamu mengumpul kami? Tabat ya Muhammad. Tabatlah ya Muhammad. Tabat ya Muhammad. Ngamuk tuan. Tak ada apa-apa masalah tu. Jadi nampak, padahal dialah yang paling seronok masa Nabi lahir buat sambutan Maulidur Rasul. Ni, yang ni saja ni. Nak marah, bukan saya kata bid'ah. Tak, tuan-tuan kena buat. Bukan mengikut bid'ah, sunnah, Abu Jahal. Tak, kena buat. Supaya kita reti. Cuma cara dia adalah pengisian. Yang bukannya kan, rang-rang-rang, kata balik, tak ada benda. Ni sebut. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Hebat kan, hebat. Seperti mana tuan-tuan pergi ke klinik, patut ambil obat. Makan pagi, makan petang, makan malam, makan. Tapi tak makan. Balik rumah bertambah obat tuan-tuan. Makan tak? Jadi tak guna pun untuk selawat. Maksudnya bukan salah selawat tadi. Tapi tak mengikut pun apa yang Nabi suruh. Itu yang kita kena ubah sikit. Kat mana kita? Alihada jama'tana. Tabat ya Muhammad. Tuan-tuan, saya ada pak saudara saya tuan-tuan, ramai. Tuan-tuan. Dan saya sangat sayang pak saudara ni. Sebab dia, saya dah ikut dia zaman-zaman dulu. Dan kita akan bandingkan pak saudara kita dengan pak saudara orang lain. Aku ada ayah mak, kamu tak ada ayah mak. Oh, dia. Ayah mak aku ada basikal. Oh, ada basikal pesuh zaman tu tuan. Oh, ayah mak aku pergi Singapura beli baju kat aku. Oh, bangga tuan. Kita anak saudara dia. Cuba tuan-tuan tengok, kita jadi pak saudara dan kita ada anak saudara dia. Apa jadi? Anak sedangkan bagi rumah kita pun kita main handphone. Anak sedangkan, bala-bala pinjam wifi, ambil eh. Kita pun duduk tadi, dia benar. Bila nak balik? Nak balik. Okey, tengah tu balik dah. Kan? Oh, nak sedekah duit pun. Oh, nasib baik pun balik kerja, aku nak sedekah. Gitu jadi kedekut. Kan? Jadi hubungan tu tak sama dengan Nabi dengan pak saudara dia. Nabi cukup akrab kan. Baik Nabi dengan. Tapi bila pak saudara Nabi katakan, tabat ya Muhammad, celaka budak ni. Oh, terasa kan. Nabi tak adalah umum bengong juga. Tak ada. Nabi kata gitu. Oh, aduh. Tua je. Tapi tak reti. Nabi cakap gitu tak? Kalau kita kan, umum banyak bengong. Oh, mana ada ajar kita kan? Kita jenis gitu. Kita marah ke orang, kita celaka ke orang. Nabi tak ajar. Berkata tak ada. Kita tak rasa kita hebat sikit, celaka orang. Nabi tak buat yang disuruh tadi kerana Allah turunkan ayat. Dan tiba-tiba mari satu wahyu. Tiba-tiba. Tabat
tabbat yada abi. Adakah Nabi kata hello Jibril, boleh tak kita hold dulu ayat ni? Sebab ayat ni tengah tegar ni. Jadi kalau boleh Jibril jangan hantar di surat ni, kalau tidak, oh tak ada. Sebab ayat ni turun maka Nabi pun sebut ayat tabbat abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masa. Kita ingat tuan-tuan dalam kes ni suami dia terlibat, rupanya pasangan dia, isteri yang lebih utama lagi. Ni kita dulu bukan sekarang, tuan-tuan jangan fikir sekarang pula. Tak faham. Ni cerita Abu Lahab. Abu Lahab tapi yang terlibat sama dengan kisah wa mara'atuhu. Oh yang paling tuan-tuan ni isteri dia, ingat pak saudara dia ni. Rupanya isteri pun tutup turut sama menggelarkan Nabi yang muzamman, yang muzamman. Upah orang pula kutuk Nabi. Yang dua-dua ni masuk dalam api neraka. Cuma adalah kisah bagaimana dia tadi setiap hari isteri itu kisah lain lah. Yang seterusnya ialah apa dia? Kisah Abu Talib. Abu Talib. Saat Nabi tuan-tuan umur 40 lebih, Nabi dakwah pada pamannya, tuan-tuan makin didakwah dia. Abu Talib ni orang tua yang dihormati, dia pun dengan Nabi pun dia kasih pada Nabi, tapi nak lara tu dia nampak Nabi ni betul dan dia tahu bahawa Nabi ni Nabi Muhammad, betul tak? Dia tahu tuan-tuan, umur Nabi 12 tahun pun dia tahu dan dia tak larang. Dia kata okey, teruskan dakwah, cuma saat aku ni sebagai ketua yang diamanahkan, jadi setakat ni lah. Sehingga mari pembesar-pembesar Arab kan bagi warning kepada dia. Nak kekal jawatan ke ataupun kami lucukkan dalam masyarakat nanti. Oh, kan. Okay. Sebutkan anak saudara kamu tiga benda ni. Pertama, kalau dia ni nak sangatlah harta. Kalau Muhammad ni nak duk segu dan menghetik Tuhan-Tuhan kita, dia nak apa sebenarnya? Kalau dia nak harta, kita beri dia share. Kat mana-mana share kita bagi dia. Nak ha. Bagi offer tuan-tuan. Satu, kalau dia tak nak, dia nak apa? Nah, nak tahta. Berapa parlimen dia nak bertanding, kita bagilah. Tak cukup dengan partisan, dia nak bertandingkan lagi pun kalau boleh, bagi lagi. Contoh tuan, kalau gila sangat nak ha? Nak tahta ni, saya ni makan semua rata tuan. Tak bukan kerja apa. Nah, ni kat rantau pun, saya nak tengok siapa bertanding. Ha, kat rantau ni, kalau boleh, orang yang sama pun boleh. Ha, mana partisan pun dia bertanding, rantau pun tadi. Boleh kan kalau gila sangat Muhammad tadi nak pada tahta tu. Muhammad tadi, kalau Muhammad tadi nak. Dan kalaulah Muhammad ni gila sangat pada perempuan kan. Bukan setakat Malaysia, Kelantan ni, no. Rusia pun kita akan boleh pilih. Oh, apakah. Sekarang ni kan semua orang saya. Saya pun nak pergi jalan ke Rusia nak tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan. Nabi tuan-tuan dalam bab perempuan ni, Nabi dipinang oleh Siti Khadijah. Tuan-tuan yang ada ni tuan-tuan, cukup datang ke masjid 25 kali waktu patut zikir, baca Quran ni. Ni anak muda ni, membuatlah perangai ni. Lepas Isyak ni membaca Quran, pakai cantik-cantik tuan-tuan. Datuk ada anak perempuan, bagi tu, pilihan itu. Betul tuan, ni seorang lagi ni. Ni memang layak bangsa ni, ni tak imam. Oh tuan-tuan, ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak nak, saya boleh, anak saya ada. Cepat tuan, ambil tuan-tuan. Oh Allah, sebab nak tunjuk je, Nabi ni seorang yang hebat kan, semua orang nak jadikan. Tuan, tu tak cerita hak saya lagi ni. Cerita hak saya tuan-tuan, letih kan. Saya pergi rumah Mak Wan. Tuan-tuan, ni saya dah kahwin dah. Wan. Kenapa Wan tak besar kau rumah extend sampai no, dapur ni? Dia pun cakap, dia bising. Dia ingat dulu-dulu ni nak suruh Jeep duduk sini. Jeep mana? Jeep kan? Weh dah kenal ke Jeep dulu masa Jeep duduk ngaji UIA dulu. Kalau boleh Jeep kahwin dengan tuan-tuan jangan rakam. Tahu kan? Ni saya dah kahwin lah. Oh Allah. Kenapa weh tak cakap awal? Tak, lah, tak apa lah. Tak ada jodoh. Ha, tuan-tuan. Saya punya tersikit je. Azam tu tuan patut ngaji Quran. Tu je saya buat. Tapi dan tu satu kes. Ada lagi banyak tuan. OUM saya duduk mengajar. Daripada kelas ramai-ramai tinggal seorang face to face mengajar. Oh rajin pula dia datang, saya pun rajin pula mengajar. Oh dok tunggu bila? Oh 2 minggu lamanya, 2 minggu tuan. Oh
Dia ngajar ada orang yang ngajar sikit je tu kan, duk bicara dengan lain tak tahu, bini pula tu kan, gitu je. Duk ngajar-ngajar, habislah dia belajar. Habis dia belajar tu kan, dia kombo kau, dia hantar mesej kat saya, "Ustaz, boleh tak saya nak jadi makmum ustaz?" Oh, kita pun tak faham sehingga nak jadi makmum ni, berapa orang nak jadi makmum saya ni kan? Tu isi orang tu, marah ke suami dia, "Ni tak, tuan tak nak jadi makmum saya." Tak faham ke? Apa maksud makmum tu? Faham lah tu tuan. Allah tuan, Allah cabar dah. Ada doktor tuan gaji 8,000 pun. Duk tuan, Allah tuan. Jadi semua tu, saya kakak ni tak lagi dah. Orang bertanya, "Hebat ustaz." Oh, hebat cabaran kata, tak tahu. Yang minta semua tu bukan secantik yang Rusia, kalau secantik Rusia kan saya tak fikir dah. Okay. Saya pun ada taste juga. Yang enam saya tu ada, isi saya yang ada sekarang ni lebih cantik daripada tu. Lepas tu tak pilih, tapi kalau ada yang comel atau gambar memang. Jadi manusia yang normal tu kan, tiga ni dia nak. Pertama harta, kedua tahta, yang ketiga wanita. Kalau tak nak juga ya Abu Talib, tak apa, kita cari mana-mana sekretaris yang bagus di dunia ni, sebab obati Muhammad tu. Mungkin ada masalah men. Itu tuduhan kan? Majnun. Nabi dituduh sebagai orang gila kan? Allah tuan-tuan. Offer ni tetap kerja perbentangan ni tuan dibawa pada Nabi oleh Abu Talib sendiri. Kita offer ni last kali. Dan lakal mutolak juga Muhammad yang tiga ni memang muni disahkan oleh pakar-pakar. Kata muni gila. Allah. Nabi cakap kat paman dia, "Kalaulah matahari di tangan kananku dan di kiri ni adalah bulan, dan untuk aku tinggalkan ni sekali tidak sekali." Nabi menangis tu kan. Nabi tak cakap banyak dah, paman dia memang sedih sangat. Oh, padahal paman yang tahu, umur saya 12 tahun, paman suruh balik dulu. Kenapa paman begitu degil? Kenapa tak? Kenapa Abu Talib tuan sampai ke sudah tak nak sebut la ilaha illallah? Sebab apa? Cintakan sangat pada Bangla. Cinta apa dah? Bangsa. Dan dia fikir tentang apa bangsa dia akan cakap nanti dekat dia. Dan dia tahu ajaran Islam tu bagus tuan. Eloklah kita berjuang ke atas agama tuan. Tapi mari-mari akhirnya guna lain perkataan yang kita keluar. Ini pelik sungguh ni tuan. Dan bila saya kata inilah perjuangan Abu Talib yang marah. Apa beza tuan? Abu Talib lagi tahu tentang kehebatan Nabi kan, tapi matinya dalam keadaan memperjuangkan bangsa. Ingat tuan-tuan yang dirahmati Allah. Okey, selesai. Jabir, nak tak kamu jual kat unta itu? Jabir kata, kalau Nabi nak ambil percuma. Okey lah. Ha? Nabi kata, tak, aku nak beli. Nabi tidak eksploitasi. Ha? Nabi nak beli. Okey, ha? Jabir kata, ikut Nabi lah harga berapa. Nabi kata, unta kamu ni aku sanggup bayar 4 dirham. Jabir kata, "Allah, agak-agak lah ya Rasulullah. Takkan 4 dirham? Tayar pun berapa? Tadi nak bagi free. Kan bila Nabi offer ni 4 dirham, dia rasa murah pula. Kan? Oh, up sikit, bagi eh? Sehingga berapa pendek cerita, sampai 400. Nabi kata, "Tak apalah. Kalau boleh tuan-tuan, Jabir nak lagi tu. Sikit lagi. 400 okey. 400 dirham. Maka Nabi pun tanya Jabir dengan nak tahu rahsia dia. Kan tuan-tuan pernah dengar Firam ni tanya, "Labu-labu, boleh tak tengok gambar siapa yang jadi kekasih?" Oh, dia tak tunjuk tanya. Dia tak tunjuk, tapi dia tunjuk dekat kita. Gambar Manisah. Betul tak? Ha, ni gambar Manisah. Oh, tengok-tengok jangan. Ni upos lah. Cikgu Ma'am, bukan Cikgu Manisah. Manisah juga tuan. Oh, tapi jangan beritahu. Dan suka tuan. Nabi saja nak tahu Jabir ni macam mana. Jabir, nanti kamu dapat duit 400 dirham ni dan kamu gembira, dan balik nanti kamu ambil bantal peluk dan tidur. Ya Rasulullah, rumah kami mana ada bantal? Allah, Nabi saja nak tahu macam mana hidup kan. Nabi tak adalah pergi cek ke bilik-bilik. Rupanya miskin sangat Jabir kan. Bantal pun tak ada, dengan adanya 400 dirham ni, Allah, gembira. Maka berlakulah jual beli. Maka Nabi pun ambil unta. Sebelum Nabi berpisah tuan, Nabi tanya Jabir, boleh tak tolong saya? Tolong apa ya Rasulullah? Tadi dah minta, boleh tak kamu tolong jaga unta ini? Kenapa ya Rasulullah? Tak jual tak kamu tolong jaga, sebab unta ni dah kenal kamu. Ambillah, tolong jaga. Bukan, tolong jaga. Kalau ada nanti susu yang kamu perah, minum. Jadi apa sebenarnya tuan?
Nabi beli ke Nabi tak beli unta dia? Nabi beli. Tapi Nabi bagi balik tuan-tuan supaya maruah sahabat tadi, dia tak rasa Nabi tadi bersedekah. Tuan-tuan, dia beri tadi atas dasar transaksi sah. Tuan-tuan, jual beli. Cuma bagi kita tak. Tuan, nak berderma tuan-tuan, ya Allah. Kejap lagi tuan-tuan, kita berhenti dah. Tapi siapa-siapa yang boleh ikut saya sekejap, saya nak pergi ke Tesco. Saya nak ajak tuan-tuan dan saya ingat malam ni saya nak menderma sedikit lah. Sebab ramai jemaah yang pergi dengan saya tahun ni. Alhamdulillah. Jadi dalam tempoh pukul 9 hingga 9 suku, tuan-tuan masuk ke dalam Tesco dan beli apa saja. Ambil apa saja tuan-tuan. Setakat tuan nak, ambil semua yang ada di dalam. Ini orang kaya, mau sedekah. Mari ikut saya tuan. Pernah tengok cerita tuan-tuan yang Haji Bakir, bukan Haji Bakir tuan. Bapak marah bapak. Bapak marah nanti kena jual. Benda tu dah ada dulu lagi tuan-tuan. Sekarang ni kita buat tuan-tuan, Allah berlaku apa jadi? Cara bersedekah macam tu. Kelang kabur habis Tesco kejap lagi. Oh, pedar lah. Tuan, semua ambil. Last kali, tempoh dah tamat, tak boleh bayar seorang. Padang muka. Tengok tuan-tuan, Nabi menjaga maruah sahabatnya. Seolahnya Nabi nak bagi sedekah tuan-tuan. Tapi Nabi tak bagi terus. Tapi melalui transaksi. Kita tak. Kita tuan-tuan, bila kita mempromosikan cinta Rasul tuan-tuan, apa yang kita dapat? Kita suruh ramai orang berselawat kata Nabi, alhamdulillah. Tapi untuk kita sendiri tuan-tuan, siapa nak jemput saya tuan-tuan? Pertama, saya nak kapal terbang business class ataupun first class. Dan di airport nanti sida ada orang yang tunggu saya, dan hotel 5 bintang. Dan kadar bayaran saya mengikut hadis yang saya baca dan betul, kurang-kurangnya 10,000. Jadi tuan-tuan boleh tak bersetuju? Tak mampu tuan-tuan, tak ajak saya ni sebab murah je ni. Cuba jemput yang hebat-hebat tuan. Tak mampu nak bayar tuan-tuan sebab cinta ni tajuk level dia tuan-tuan terlalu besar dan kita tak mampu kan. Tuan-tuan ajak saya ni aja. Siapa dah sedia ke belum ni? Kelupa. Ya Allah tuan-tuan. Jadi mana kita tuan-tuan yang kita dah sebut tentang cinta Nabi tapi akhirnya eksploitasi untuk individu. Yang tu saya cukup marah sebab dia, kalau saya tak marah. Kalau tuan bagi kat saya pun nak juga jadi gitu. Jadi hari ni saya marah sebab orang lain. Cuba tuan-tuan bagi kat saya, ini yang terbaik. Sebab inilah cara tuan-tuan untuk kita mencintai Nabi. Jadi gitu pula ayat tuan-tuan. Dia mengikut siapa yang kita cakap. Hari ni saya marah sebab saya tak dapat. Cuba saya dijadikan tuan-tuan jadi yang hebat. Oh memang inilah tuan-tuan. Kalau kita tak infak macam ni tuan, macam mana kita nak dapat barakah daripada Allah. Ya Hanana, Ya Hanana. Allahu Akbar. Saya bukan semua itu sebagai lagu je tuan. Tuan-tuan, Allah sedihnya saya. Saya tuan-tuan begitu minat pada Siti Nurhaliza. Dan tuan-tuan, dan Siti Nurhaliza pernah tuan-tuan memberitahu pada wartawan dia ingin sangat mencari orang yang boleh membimbingnya ke perkara agama. Saya tak nampak orang lain. Saya yang dimasukkan. Dan satu hari musim raya tuan-tuan, Datuk Siti dipanggil dalam radio tuan-tuan, dan saya sangat gembira sebab Datuk Siti menunjukkan lagu ni khusus untuk saya. Dia sebut kepada peminat-peminat Siti di seluruh tanah air. Oh saya duk rasa saya tu. Oh pelak bengong lah saya tu. Sebab cinta last kali dapat dekat Datuk K tuan. Allah. Saya tahu saya tak mampu menyintai seperti mana Datuk K, tak apalah. Ambil lah kan Datuk K, jaga hidup Siti tadi, tak apa. Tapi sekali saya tengok gambar Siti tuan-tuan gini, saya kecewa. Dieksploitasikan gambar cinta hati saya sedih. Jangan gitu. Ambil lah cinta tadi, begitulah tuan saya gambarkan. Cintalah hai Rasulullah, cintalah tuan. Selawatlah banyak-banyak, tapi jangan mencintai manusia. Tak, jangan kita melebih-lebih tentang manusia sehingga kita berada ta'assub pada tak sama dia. Yang kita nak adalah syafaat Nabi dia, selawatlah. Tapi memperajakan manusia pun dah kira lain daripada maksud kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada. Nabi pesan. Nabi kata kalau betul lah kita ni tuan-tuan cintakan Allah
bertemu dengan Allah, apa kena buat? Faman kana yarju liqa'a rabb falyamal amalan sah wa amal yang soleh-soleh. Dan jangan syirikkan Allah dengan sesuatu. Dan kita akan bertemu dengan cinta kita adalah Allah. Cuma ikutlah yang Nabi tinggalkan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa razuqna ilma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hal ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.